Halo, kembali lagi di Gunawan Dina Channel. Dan di video kali ini aku mau berbagi resep membuat es serut timun selasih. Ini cocok sekali untuk hidangan saat buka puasa ya. Penasaran bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan ini semua bahan-bahannya yang harus dipersiapkan. 2 buah timun ukuran kecil, 500 ml air, 150 gram gula pasir, 1 buah jeruk nipis, dan biji selasih yang sudah direndam seperti ini ya, secukupnya. Dan yang pertama, timunnya diparut terlebih dahulu. Setelah diparut, sisihkan, lalu potong-potong tipis jeruk nipisnya. Campurkan gula pasir dan air, masak sampai mendidih dan sampai gula larut. Setelah mendidih, matikan api, lalu biarkan dingin. Siapkan wadah, campurkan semua bahannya. Aduk rata, lalu masukkan irisan jeruk nipis. Tambahkan es batu secukupnya. Lalu hidangkan dingin-dingin, ini cocok sekali untuk buka puasa ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.